Berita pilihan berikutnya, Gibran minta maaf ke Ganjar. Sempat utarakan kesalahan kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang menolak tim Israel di Piala Dunia U20, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka meminta maaf kepada Ganjar usai FIFA batalkan Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia U20. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka meminta maaf kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur Bali Iwayan Koster. Permintaan maaf disampaikan Gibran setelah beberapa waktu lalu menyinggung kepala daerah yang menolak kehadiran timnas Israel di Piala Dunia U20 2023. Hanya baik-baik aja ya. Mohon maaf kalau ada yang kata-kata saya yang salah. Mohon maafnya itu ditujukan kepada siapa, Mas? Ya semua. Pak Ganjar, Pak Koster, semuanya. Yang mungkin tersinggung karena kata-kata saya. Ganjar menyebut tidak perlu ada yang saling menyalahkan dengan batalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Ya, nggak usah nyalah-nyalahkan, kita ikuti apa yang menjadi perintah Presiden. Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Gubernur Bali Iwayan Koster kompak menolak partisipasi tim Israel di Piala Dunia U20. Penolakan dua kepala daerah itu membuat Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka kesal. Pro kontra partisipasi Israel akhirnya berbuntut pahit. FIFA memutuskan Indonesia batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Tim Liputan, Kompas TV.